kemudian dikembangkan, ternyata kita berhasil mengungkap adanya jaringan tersebut. Saat ini kita sudah menangkap 15 orang yang akan kita tersangkakan. Berdasarkan hasil lidik kita, dimungkinkan mereka sejak bulan Oktober sudah melakukan kegiatan ini. Ya, ini jadi kenapa hal tersebut terjadi, karena dipelajari oleh mereka bagaimana sistem ini berjalan untuk cara masuk ke penerbangan. Sehari mereka mampu menjaring berapa penumpang, Pak? Banyak ya, banyak. Ada satu orang bisa 5. Mereka orang banyak. Sementara yang sudah kami datakan lebih dari 250 sudah berhasil mereka lewatkan untuk naik ke dalam pesawat.